Hai guys, kembali lagi di channel Teh Gunawan. Saat ini gue sudah berada di stasiun Gambir. Dan sesaat lagi gue akan berbagian menuju Surabaya Gubeng menggunakan kereta api legendaris, yaitu kereta api Bima. Nah, kondisi di stasiun Gambir ini lagi ramai banget penumpang. Mungkin karena sudah tidak ada syarat antigen lagi ya, untuk yang sudah vaksin kedua ataupun booster. Oh iya, kereta api Bima ini tahun ini akan berusia 55 tahun loh. Bagaimana keseruan naik kereta api legendaris Bima dari Jakarta menuju Surabaya? Yuk ikuti video ini. Ya, ini gue udah mencetak tiket kereta api Bima. Langsung saja kita ke peron di lantai atas. Kereta api Bima mulai diluncurkan pada tanggal 1 Juni 1967 dan tahun ini berusia 55 tahun. Menjadikannya salah satu kereta eksekutif tertua di Indonesia. Oh iya, perjalanan kali ini ditebus seharga Rp75.000 saja loh. Tiket saya dapatkan dari flash sale KAI Akses Online Travel Fair. Seperti inilah suasana di areal peron stasiun Gambir yang terletak di lantai 2. Di tadi sebelah sana itu ada fasilitas eskalator. Dan sebelah sini ini ada fasilitas lift bagi yang membutuhkan. Perjalanan kali ini kita berada di eksekutif 8. Nah, ini eksekutif 8-nya ini masih memakai livery Nataru 2022 ya. Ini masih ada aja ini livery-nya padahal udah lewat jauh. Sarana yang kita dapatkan kali ini adalah K10 1864 Jak yang berarti kereta kelas eksekutif tanpa penggerak tahun 2018 nomor 64 di Poinduk Jakarta Kota. Seperti inilah tampak dari kereta eksekutif Bima. Nah, kereta eksekutif Bima ini menggunakan kereta eksekutif stainless steel yang juga dipakai pada beberapa kereta lainnya. Perjalanan kali ini kita berada di seat 5D yang berada di sebelah kanan ya. Pukul 17:13, kereta api Bima tujuan akhir Surabaya Gubeng melintas langsung stasiun Manggarai.
Stasiun Manggarai ini adalah stasiun tersibuk di Daop 1 Jakarta karena memang merupakan stasiun transit pusat yang melayani Loop Line, Central Line, dan Cikarang Line. Saat ini kita melintas langsung stasiun Jatinegara menyusul kereta komuter lain tujuan akhir stasiun Bekasi. Ini sepertinya kita melintas langsung di jalur 1 akan persiapan masuk jalur existing. Pada pukul 17.30 kereta api Bima melintas langsung stasiun Bekasi menyusul KRL komuter lain dengan seri JL 2054123 tujuan akhir stasiun Cikarang. Baik KRL, kita duluan ya. Sesaat setelah kereta api Bima berangkat dari stasiun Gambir, gua mendapatkan sebuah hal tiket yang berisi masker dan tisu basah. Dan karena saya dalam kondisi lapar, langsung saja saya bergerak ke kereta makan untuk memesan makanan di restorasi kereta api. Menu makanan kali ini adalah salah satu menu yang masih terbilang baru di kereta api, yaitu nasi ikan roti rica-rica. Mari kita unboxing. Nah, ini kira-kira isinya ada nasi putih, ada beberapa potong ikan nori dengan sambal rica-ricanya. Di sebelah sini ada sayuran dan juga disajikan dengan bakwan jagung. Nasi ikan nori rica-rica ini adalah seharga Rp35.000. Selamat makan, itadakimasu. Thank you.
Oke, kereta api Bima telah tiba di stasiun Cirebon. Nah, di belakang gua sekarang ini ada rangkaian kelas bisnis tak apa. Nah, ini ada lokomotif Vindette seri CC201-8331 atau CC201-69 di Poindo, Semarang, Poncol. Kereta api Bima berhenti di stasiun Linggapura. Persiapan memasuki daerah single track sementara karena perbaikan jembatan Kali Gelegah. Kereta api Bima persiapan masuk stasiun Bumi Ayu. Di sebelah sini ada kereta api Senja Utama Yogyakarta yang menunggu bersilang dengan kereta api Bima di stasiun Bumi Ayu. Selamat datang di stasiun Pulau Kerto. Di depan saya ini sekarang ada rangkaian kereta api Jayakarta tujuan akhir Pasar Senen. Setelah berangkat dari stasiun Purwokerto, kereta api Bima akan melalui 3 buah terowongan dan 1 buah jembatan, yaitu terowongan Otok, jembatan Sungai Serayu, serta terowongan Kebasen 1 dan 2.
stasiun Purwokerto, night mode dari kereta eksekutif Bima ini langsung saja dinyalakan. Saatnya mereview fasilitas-fasilitas yang tersedia di kereta eksekutif Bima. Nah, di kereta eksekutif Bima ini terdapat 50 kursi dengan konfigurasi seatnya 2-2. Di ini juga disediakan fasilitas selimut ya buat kereta eksekutif malam. Di sini ada terdapat satu buah kantong untuk penyimpan barang. Di depan gua sekarang ini ada footrest. Footrestnya ini bisa diatur, sebuah improvement juga dari kereta eksekutif yang 2016 atau 2017. Di sebelah sini ada dua buah colokan listrik. Jadi biasanya ini satu buat satu penumpang tuh satu-satu. Ada semacam cup holder. Nah, ini kita reclining. Kursinya bisa di-recline. Dan di setiap kursinya juga terdapat satu buah meja lipat yang bisa digunakan untuk bekerja ataupun makan. Di bawah masing-masing seat juga terdapat semacam earphone jack yang dapat digunakan untuk mendengar audio dari TV, untuk mendengar audio dari TV kereta api. Di sebelah sini ada palu pemecah kaca yang dapat digunakan hanya saat kereta dalam kondisi darurat. Terdapat dua buah gantungan untuk mengantung barang. Di sebelah sini ada dua buah lampu baca juga, berfungsi dengan normal ya. Dan kordennya ini masih tarik ke bawah seperti ini. Tarik ke bawah, tarik kembali untuk mengangkat. Secara umum di kereta eksekutif ini juga disediakan entertainment berupa TV dari kereta. Di sebelah sana juga terdapat PIDS, CCTV, serta ada pengharum ruangan juga. Di setiap kereta juga tersedia hand sanitizer yang dapat digunakan oleh penumpang. Seperti inilah toilet dari kereta eksekutif Bima. Nah, untuk eksekutif tenis ini toiletnya ada dua dan hanya di satu sisi saja. Dan di beberapa kereta, terutama kereta eksekutif juga, sudah ada pemisahan gender. Di toilet dua ini toilet khusus wanita, sementara di toilet satu ini toilet khusus pria. Seperti inilah toiletnya. Dia menggunakan kloset duduk, ada semprotannya. Juga ada wastafel serta sabun cuci tangan. Di bawah sini juga ada tisu. Ada gantungan juga. Satu buah cermin. Ini ada dekorasinya ya sekarang, karena ada perpisahan gender. Serta di sebelah sini juga ada pengharum ruangan. Dan ada satu buah jendela kecil. Kereta api Bima tiba di stasiun Kroya. Wih, ada ketemu kereta Ketel. Thank you.
Stasiun Kebumen. Siap. Mari, Pak. Pas dari stasiun Kebumen karena di kereta hawanya dingin ya. Ini gua memesan minuman hangat yaitu teh melati jasmine tea Reska. Oh iya, ini di cup dari teh melati Reska ini terdapat semacam infografis singkat dari kereta api Argo Parahyangan. Kereta api Argo Parahyangan ini merupakan kereta yang paling sering gue naiki saat gue masih kuliah di Bandung di tahun 2015 hingga tahun 2020. Saatnya minum. Cheers. Selamat datang di stasiun Kota Aco. Stasiun ini merupakan stasiun tertimur di Daop 5 Purwokerto. Setelah dari stasiun Kota Aco, kereta api Bima akan memasuki area Daop 6 Yogyakarta.
kami kurang Wildan. Oh, Wilona. Iya. Wilona. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kereta api 5 tiba dan berhenti di stasiun Tugu Yogyakarta. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Tugu Yogyakarta, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Selamat datang di stasiun Tugu, Yogyakarta. Kedatangan kereta api Bima di stasiun Tugu, Yogyakarta ini disambut dengan nada kedatangan sepasang mata bola. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna.
Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Solo Balapan Station. For those of you who will end your trip at Solo Balapan Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Baru saja selesai mempersiapkan tidur pada malam hari ini, tiba-tiba sudah ada anonse persiapan tiba di stasiun berikutnya, yaitu Solo Balapan. Ya udah, kita langsung sebentar lagi keluar untuk melihat keadaan sejenak di stasiun Solo Balapan. Selamat datang di stasiun Solo Balapan. Nah, ini juga di sebelah sini juga ada LA ya, karena sudah melayani KRL dari Jogja menuju Solo. Akses pintu keluar berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Madiun. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Madiun, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Madiun Station. For those of you who will end your trip at Madiun Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Thank you. Selamat pagi pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan kembali perjalanan kereta api Bima saat ini telah tiba di stasiun Madiun. Pintu keluar stasiun Madiun berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal di dalam rangkaian kereta. Perjalanan kereta api Bima saat ini telah tiba di stasiun Madiun. Stasiun Madiun. Selamat datang di stasiun Madiun. Tetapi Bima hanya akan berhenti sejenak aja ya nih di stasiun Madiun sebelum kembali diberangkatkan menuju Surabaya Gubeng.
Selamat pagi saya ucapkan dari kereta api Bima. Waktu sekarang menunjukkan sekitar pukul 4:20 dan posisi kereta Bima sekarang berada di antara Mojokerto dan Surabaya. Kondisi kereta api Bima saat ini sudah sepi penumpang di eksekutif 8 karena sudah banyak sekali penumpang yang turun. Untuk malam ini di kereta Bima, gue sendiri susah tidur. Sempat tidur di lepas stasiun Solo Balapan, namun terbangun kembali setelah mendengar announcer persiapan tiba di stasiun Madiun. Sekitar 15 menit lagi menurut jadwalnya, kereta api Bima akan tiba di tujuan terakhirnya yaitu stasiun Surabaya Gubeng. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Kami persilahkan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment we'll arrive at our final destination of Surabaya Gubeng Station. Please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Thank you. Kereta api Bima tiba di stasiun terakhirnya Surabaya Gubeng pukul 4:45, lambat 9. Akhirnya perjalanan saya pun naik kereta api Bima dari stasiun Gambir menuju stasiun Surabaya Gubeng selesai. Terima kasih PT KAI atas flash-sale-nya sehingga saya dapat naik kereta api Bima dengan harga Rp75.000 saja. Ya, sekarang gue udah tiba di Surabaya Gubeng yang menandakan demikianlah trip hampir 12 jam gue naik kereta api Bima yang legendaris dari stasiun Gambir menuju stasiun Surabaya Gubeng. Demikianlah video kali ini. Pastikan untuk like, share, comment, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tetap update dengan video terbaru dari Teo Gunawan. Teo Gunawan pamit dulu, see you on the next video. And as always, stay positive. Bye-bye.